Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menghadiri rakor lintas sektoral persiapan ajang ASEAN Para Games APG 2022 di The Sunan Hotel pada Minggu 19 Juni. Mempertandingkan 14 cabang olahraga, APG 2022 akan diselenggarakan di Kota Surakarta pada tanggal 20 sampai 31 Juli 2022. Rakor ini juga membahas penambahan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang ditargetkan selesai sebelum tanggal 15 Juli 2022, serta proses transit peserta APG dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang ke Surakarta. Dari apa yang disampaikan tadi, insya Allah sudah hampir semua siap ya, dari sisi sarana-prasarana, dari venue, akomodasi, kaitannya dengan transportasi juga. Tadi juga sudah siap. Kalau kendala tadi justru ini sih lebih banyak dari kementerian, salah satunya masalah jaringan internet di tiap venue-venue belum ada, nanti minta tolong dari kementerian untuk Telkomsel dan sebagainya untuk menambah venue. Tadi juga disampaikan Pak Menpora optimis kita siap untuk melaksanakan.